Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini bersama saya, Cik Ain dalam slot Kurang Garam Umami Je bersama Ajinomoto. Hari ini kita nak share resipi menarik untuk you guys. So, apa lagi? Tengok tau. Kita kena rendam dulu pulut untuk buat kita punya pulut panggang. Tuang saja. Kita letakkan air. Rendam je ini. Okay, so sementara kita rendam dia, kita boleh siapkan bahan-bahan lain lah. Kita akan rebus, kukuskan kita punya pulut ni. Korang lubang-lubangkan macam ni. Bawah tu adalah cak ini lubang-lubang kan. Okey, lepas tu kita kukus dia. Okey, ini 3/4 masak ke, dia belum masak lagi. Dan cak ini akan tuangkan santan. Dan kita perasakan dengan sikit garam, okey? Bagi masing-masing sikit. Okey, bila kita dah agak rata, kita kukus balik, okey? Okey, dah masak cantik, dah nampak dah lembut tu. Senang je masak pulut ni sebenarnya. Okey, yang ni pula Cik Ain nak kisar dulu bahan-bahan yang kita nak apa nak tumis dengan kelapa parut. Okey, kita ada cili kering. Cik Ain ada halia. Kita ada kunyit hidup, bawang putih, serai. Ini ada sedikit udang kering, bawang merah. Okey, ini kalau boleh memang semua ni kita hiris dululah nak bagi dia halus. Jintan manis, jintan putih. Okey, tuang dia semua dalam ni, kita blend. Okey, kemudian kita letakkan kita punya kelapa parut. Cik Ain ada kelapa parut muda ni eh. Okey, so kita akan masak sampai dia kering tau. Dan kita akan tambahkan air, okey. Okey, untuk menambahkan sedap lagi Cik Ain punya bulut panggang ni, Cik Ain akan tambahkan sikit kita punya Ajinomoto. Ha. Lepas tu Cik Ain ambil sikit. Okay. Ajinomoto ni terkenal di seluruh dunia sebagai MSG dan ianya mengandungi hanya 12% sodium, okay? Berbanding garam iaitu 39% sodium. Garam. Okay, so kita boleh kurangkan garam lah kalau kita dah tambah Ajinomoto ya. Ha. Dan juga gula. Kalau nak sedap buat dia manis sikit lah. Bagi Cik Ain, Cik Ain suka manis sikit. Okay, Cik Ain punya inti dia ni, kelapa dia ni dah pun kering. Kita ada dah terlalu kering sebab kita tak nak dia dry kan. Okay, kita boleh sejukkan. Ini dah basuh, dah lap. Kita salai dia. Kita ambil kita punya pulut ni sikit. Agak-agak je. Okay, Cik Ain lepekkan. Dan kita masukkan dia punya inti. Okay, kepal-kepalkan dia. Kita gulung dia. Siap Cik punya pulut panggang. Ha, macam biasa kita balut pulut kita tu macam biasa kita letak inti di tengah-tengah. Ha, nampak tu Cik buka ni. Okey, kita tengok ni. Ha, kita tengok inti dia. Wah, ni dah sejuk. Kalau panas-panas lagi sudah tengok. Fully full dia punya feeling dia. Ha, yang penting kurang garam, umami je dengan Ajinomoto. Bye-bye.